أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah mendekat kepada manusia perhitungan mereka. Dan mereka berpaling dalam kelalaian. Ma ya'tihim min dhikrim min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidaklah datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarkannya sambil mereka mempermainkannya. Lahiyatan qulubuhum wa sarrun najwa alladhina zalamu. Hal hada illa basharum mitlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Dan hati mereka lalai. Dan mereka, orang-orang zalim itu bermusyawarah secara rahasia dan berkata, "Bukankah orang ini tak lain hanya seorang manusia seperti kamu juga? Apakah kamu menyerah kepada sihirnya itu, padahal kamu melihat?" Qala Rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardi wa huwa as-sami'ul 'alim. Sebagai jawaban, Rasulullah bersabda, "Tuhanku mengetahui apa yang dikatakan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Bal qalu adghathu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Malahan mereka berkata, "Perkataan itu hanyalah impian yang kacau balau. Bahkan ia sendiri yang telah mengada-adakannya. Bahkan ia hanyalah seorang penyair. Maka hendaklah ia mendatangkan suatu tanda kepada kami, seperti rasul-rasul yang terdahulu telah diutus dengan tanda-tanda." Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Tiada penduduk negeri sebelum mereka yang kami binasakan pernah beriman. Maka apakah mereka akan beriman? وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
dan tiada yang kami utus sebagai rasul-rasul sebelum engkau, melainkan beberapa orang laki-laki yang telah kami turunkan wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Dan tidak kami jadikan mereka jasad yang tidak makan makanan, dan mereka tidak hidup kekal. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ. Kemudian kami sempurnakan janji kami kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ وَفَلَا تَعْقِلُونَ. Sesungguhnya kini telah kami turunkan kepadamu suatu kitab yang di dalamnya terdapat kemuliaanmu. Maka tidakkah kamu menggunakan akal? وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. Dan betapa banyaknya negeri yang telah kami hancurkan, yang penduduknya aniaya, dan kami bangkitkan sesudahnya suatu kaum lain. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُدُونَ. Maka tatkala mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka lari darinya. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. Lalu kami berfirman, janganlah melarikan diri, dan kembalilah kamu kepada barang-barang mewah yang kamu berkecimpung di dalamnya. Dan kembalilah ke tempat tinggalmu, supaya kamu ditanyai tentang amal perbuatanmu. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Mereka berkata, wahai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang aniaya. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَسِيدًا خَامِدِينَ. Maka tidak henti-hentinya jeritan mereka, hingga kami jadikan mereka bagaikan ladang yang telah diketam, hilang sirna. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Dan tidaklah kami jadikan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu sebagai permainan. لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهُوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ. Sekiranya kami menghendaki suatu hiburan, tentulah kami akan mendapatkannya dari sisi kami. Itupun seandainya kami mau berbuat demikian. بَلْ نَقُذِفُ بِالْحَقِّ
qiyalal batil fayadmaghu faida huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun. Kami lemparkan kebenaran atas kebatilan, maka kebenaran itu memecahkan kepalanya. Maka tiba-tiba binasalah kebatilan itu, dan celakalah kamu disebabkan apa yang kamu sifatkan kepada Allah. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan kepunyaan dialah segala yang ada di seluruh langit dan bumi, dan mereka yang ada di sisinya tidak merasa sombong untuk beribadah kepadanya, dan tidak pula mereka merasa letih karenanya. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepadanya malam dan siang tanpa henti-henti. Amittakhadu alihatan minal ardihum yushirun. Apakah mereka mengambil dari bumi ini tuhan-tuhan yang dapat membangkitkan orang-orang mati? Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata fasubhanallahi rabbil arshi amma yasifun. Dan sekiranya di dalam langit dan bumi keduanya ada tuhan-tuhan selain Allah, pasti binasalah keduanya. Maka Maha Suci Allah, Tuhan Arasy itu, jauh di atas segala yang mereka sifatkan kepadanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak akan ditanya tentang apa yang dikerjakannya, tetapi mereka itu yang akan ditanya. Amittakhadhu min dunihi alihah qul hatu burhanakum hadha dhikru man ma'iyya wa dhikru man qabli. Bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fa hum mu'ridun. Sudahkah mereka itu mengambil tuhan-tuhan selain dia? Katakanlah, kemukakanlah keteranganmu. Al-Qur'an ini adalah sumber kemuliaan bagi orang-orang yang besertaku dan sumber kemuliaan bagi mereka yang sebelumku. Bahkan kebanyakan mereka itu tidak mengetahui kebenaran, maka mereka berpaling. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidak kami utus seorang rasul sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya, sesungguhnya tiada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku semata. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Dan mereka berkata,
Yang Maha Pemurah telah mengambil seorang anak, Maha Suci Dia. Bahkan mereka yang dianggap demikian hanyalah hamba-hambanya yang dimuliakan. La yasbiqunahu bilqawli wahum biamrihi ya'malun. Mereka tidak mendahului bicara sebelum dia berfirman, dan mereka hanya melaksanakan perintahnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada. La yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyiatihi mushfiqun. Dia Allah mengetahui segala yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan tidaklah mereka itu memberi syafaat melainkan kepada siapa yang dia ridhoi, dan mereka gemetar karena rasa takut kepadanya. Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzil zalimin. Dan barang siapa berkata di antara mereka, sesungguhnya akulah Tuhan selain dia, maka dialah yang akan kami ganjar dengan neraka jahannam. Demikianlah kami balas orang-orang yang aniaya. Awalam yaralladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Apakah orang-orang yang ingkar tidak melihat bahwa langit dan bumi keduanya dahulu suatu masa yang menggumpal, lalu kami pisahkan keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Apakah mereka tidak mau beriman? Waja'alna fil ardi rawasiya tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan telah kami jadikan di bumi gunung-gunung yang kokoh supaya bumi tidak bergoncang bersama mereka, dan telah kami jadikan di dalamnya jalan-jalan yang luas supaya mereka mendapat petunjuk. Waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza wa hum 'an ayatiha mu'ridun. Dan telah kami jadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka masih juga berpaling dari tanda-tandanya itu. Wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang dan matahari serta bulan, masing-masing beredar pada garis peredarannya. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa'im mittafahumul khalidun. Dan kami tidak pernah menjadikan seorang manusia pun sebelum engkau untuk hidup kekal. Maka jika engkau mati, apakah mereka akan hidup kekal?
Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan maut, dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Wa idza ra'aka alladhina kafaru yattakhidunaka illa huzwa أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. Dan apabila orang-orang yang ingkar melihat kepada engkau, tidak lain mereka membuat engkau hanya sebagai perolokan belaka, dan berkata, inikah orangnya yang menyebutkan keburukan Tuhan-Tuhan kamu? Padahal mereka sendirilah yang menolak untuk mengingat Tuhan yang Maha Pemurah. Khuliqal insanu min ajal sauriikum ayati fala tastajilun. Manusia diciptakan dari sifat ketergesa-gesaan. Niscaya aku akan memperlihatkan kepadamu tanda-tandaku. Maka janganlah kamu minta kepadaku mempercepatnya. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan sempurna jika kamu orang-orang yang benar? لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Sekiranya orang-orang yang ingkar mengetahui saat ketika mereka tidak akan dapat mengelakkan api dari wajah mereka, dan tidak pula dari punggung mereka, dan mereka tidak akan ditolong. Bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Bahkan saat itu akan datang dengan tiba-tiba kepada mereka, lalu membuat mereka panik, maka mereka tidak akan mampu menolaknya, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Walaqad istuhziya birusulim min qablika fahaqa billadhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh rasul-rasul telah diperolok-olokkan sebelum engkau, maka orang-orang yang memperolok-olokkan itu telah dikepung oleh apa yang mereka perolok-olokkan. Qul may yaklaukum billayli wan-nahari minar rahman bal hum man dhikri rabbihim mu'ridun. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu pada waktu malam dan siang hari dari siksaan Tuhan yang Maha Pemurah? Bahkan mereka masih berpaling juga dari mengingat Tuhannya.
أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ. Apakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat melindungi mereka terhadap kami? Mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka mempunyai sahabat untuk melawan kami. Bal matta'ana ha'ulai wa aba فلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Bahkan kami perlengkapi mereka dan orang tua mereka dengan harta benda dunia ini, sehingga umur mereka menjadi panjang. Tidakkah mereka melihat bahwa kami mendatangi bumi dengan menguranginya dari tepi-tepinya? Mungkinkah mereka menjadi orang-orang yang menang? Qul innama أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya memperingatkan kamu berdasarkan wahyu Tuhan. Tetapi orang-orang tuli tidak dapat mendengar panggilan apabila mereka diperingatkan. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Dan jika hanya sehembus azab Tuhan engkau menyentuh mereka, pastilah mereka akan berteriak, "Aduh, celakalah kami! Sesungguhnya kami orang-orang yang aniaya." Wa nad'ul mawazinal qist liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan akan kami adakan neraca-neraca yang adil pada hari kiamat, supaya tiada jiwa akan teraniaya sedikit pun. Dan jika ada amal seberat biji sawi, kami akan mewujudkannya. Dan cukuplah kami sebagai penghisab. Walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqana wa diyaa wa dhikran lil muttaqin. Dan sesungguhnya telah kami berikan tanda pemisah kepada Musa dan Harun, serta penerangan dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Yaitu mereka yang takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan menyendiri, dan mereka yang takut pula pada saat pembalasan. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَا
afa antum lahu mukirun. Dan Al-Quran ini adalah peringatan penuh berkat yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu akan mengingkarinya? Walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sesungguhnya sebelum ini kami telah memberikan kepada Ibrahim petunjuknya dan kami mengetahui benar tentangnya. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Ketika ia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang begitu patuh kalian duduk memujanya? قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Mereka menjawab, kami dapati bapak-bapak kami menyembahnya. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Ia berkata, sesungguhnya kamu, begitu juga bapak-bapakmu, dalam kesesatan yang nyata. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau hanya bermain-main? قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. Ia menjawab, sebenarnya Tuhanmu itu Tuhan seluruh langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan atas hal itu aku termasuk orang-orang yang menjadi saksi. Watallahi lakidanna sunamakum ba'dan tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, niscaya aku akan membuat rencana melawan berhala-berhalamu setelah kamu berlalu membalikan punggungmu. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Maka ia menghancurkan semua berhala itu berkeping-keping, kecuali yang besar dari mereka, supaya mereka kembali kepadanya. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Mereka berkata, siapakah yang telah berbuat demikian terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya ia termasuk di antara orang-orang yang aniaya. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Mereka berkata, kami mendengar seorang pemuda yang mencelanya. Ia disebut Ibrahim. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Mereka berkata,
maka bawalah ia ke hadapan mata orang banyak, supaya mereka dapat menjadi saksi terhadapnya. Qalu anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, engkaukah yang telah berbuat ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, ya Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Ia menjawab, sebenarnya seseorang telah berbuat itu. Inilah pemimpin mereka. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berkata-kata. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun. Maka berbaliklah mereka kepada satu sama lain dan berkata, sesungguhnya kamu sendirilah orang-orang aniaya. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma ha'ula'i yantiqun. Kemudian mereka menundukkan kepala mereka karena malu, dan mereka berkata kepada Ibrahim, sesungguhnya engkau telah mengetahui benar bahwa mereka itu tidak dapat berkata-kata. Qala fata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum. Ia berkata, maka apakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat kepadamu sedikit jua pun, dan tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Ah, celakalah atasmu dan atas apa yang kamu sembah selain Allah. Apakah kamu tidak mengerti? Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah ia dan bantulah Tuhan-Tuhanmu jika kamu mau berbuat sesuatu. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Waradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Dan mereka bermaksud akan melakukan tipu daya jahat terhadapnya, tetapi kami jadikan mereka orang-orang yang paling merugi. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan telah kami selamatkan ia dan Lut, serta sampaikan mereka ke negeri yang telah kami berkati di dalamnya untuk seluruh umat manusia. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. Dan kami anugerahkan kepadanya Ishak dan seorang cucu Yakub, dan semua kami jadikan orang-orang yang saleh. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi'amrina wa
أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka untuk berbuat kebajikan dan mendirikan salat serta membayar zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Walutan atainahu hukman wa ilman wa najjainahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Dan kepada Lut kami anugerahkan kebijaksanaan dan ilmu, dan kami selamatkan ia dari penduduk kota yang melakukan kekejian. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang jahat dan pendurhaka. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan kami masukkan ia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang saleh. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Dan ingatlah kepada Nuh ketika ia berseru kepada kami sebelum itu, dan kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan ia dan keluarganya dari bencana yang besar. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. Dan kami menolongnya dari kaum yang mendustakan tanda-tanda kami. Sesungguhnya mereka adalah suatu kaum yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. Dan ingatlah kepada Daud dan Sulaiman ketika mereka berdua memberikan keputusan masing-masing mengenai suatu ladang, ketika kambing-kambing suatu kaum merusak di dalamnya, dan kami menjadi saksi atas keputusan mereka. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Maka kami berikan pengertian yang benar kepada Sulaiman mengenai perkara itu,
dan kepada masing-masing dari mereka kami berikan kebijaksanaan dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung untuk bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang mengerjakan segala perkara itu. Wa'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan kami mengajarinya membuat baju besi bagimu, supaya dapat melindungi dari kekerasan satu sama lain dalam pertempuranmu. Maka apakah kamu bersyukur? ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. Dan kami tundukkan bagi Sulaiman angin yang kencang. Angin itu bertiup atas perintahnya ke negeri yang telah kami berkati di dalamnya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Wa minasyayatini man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. Dan kami tundukkan baginya penyelam-penyelam yang menyelam untuknya, dan mereka menjalankan pekerjaan lain selain itu, dan kamilah yang memelihara mereka. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Dan ingatlah kepada Ayub tatkala ia berseru kepada Tuhannya, sesungguhnya aku ditimpa kesusahan, dan Engkaulah yang paling penyayang di antara semua penyayang. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. Maka kami kabulkan doanya, dan kami jauhkan kesusahan yang dideritanya, dan kami kembalikan kepadanya keluarganya dan semisalnya bersama mereka sebagai rahmat dari sisi kami, dan sebagai nasihat bagi orang-orang yang beribadah. Wa Ismail wa Idris wa dhal kifl kullum minas sabirin. Dan ingatlah kepada Ismail dan Idris dan Zulkifli, semua termasuk orang-orang yang sabar. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan kami masukkan mereka itu ke dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang saleh. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات
syahadati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Dan ingatlah kepada Zunnun ketika ia pergi dalam keadaan marah, dan ia yakin dalam fikirannya bahwa kami tidak akan mendatangkan kesusahan kepadanya. Maka ia berseru dalam kegelapan, "Tiada Tuhan selain Engkau, Engkau Maha Suci. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang aniaya." Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan ia dari kesusahannya. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Dan ingatlah kepada Zakaria ketika ia berseru kepada Tuhannya, "Wahai Tuhan, janganlah Engkau tinggalkan aku seorang diri, dan Engkaulah sebaik-baik ahli waris." Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maka kami kabulkan doanya dan menganugerahkan kepadanya Yahya, dan kami sembuhkan baginya istrinya dari kemandulan. Sesungguhnya mereka itu bersegera dalam kebaikan, dan mereka berseru kepada kami dengan harapan dan ketakutan, dan mereka merendahkan diri di hadapan kami. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Dan ingatlah kepada perempuan yang memelihara kesuciannya. Maka kami hembuskan kepadanya roh kami, dan kami jadikan ia dan putranya suatu tanda untuk seluruh manusia. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umatmu ini merupakan satu umat, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. Dan mereka telah memecah belah urusan agama mereka di antara mereka sendiri, padahal kesemuanya akan kembali kepada kami. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ
wa inna lahu katibun. Maka barang siapa beramal saleh dan ia orang beriman, maka usahanya tidak akan ditolak dan kami akan mencatatnya. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Dan ini adalah ketetapan mutlak bahwa bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, mereka tidak akan kembali. Hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadab yansilun. Demikian akan terjadi hingga ketika Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan, dan mereka akan datang menyerbu dari setiap ketinggian. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. Sudah dekat janji yang benar, maka sekonyong-konyong akan terbelalak mata orang-orang yang telah ingkar. Mereka akan berseru, "Aduhai, celakalah kami. Kami sungguh dalam kelalaian mengenai ini. Bahkan kami orang yang aniaya." Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasbu jahannam antum laha waridun. Lalu kepada mereka akan dikatakan, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahannam. Kedalamnya kamu akan masuk. Lau kan ha'ulai alihatam ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Sekiranya semua yang kamu khayalkan itu benar Tuhan-Tuhan, niscaya mereka tidak akan masuk ke dalamnya, tetapi semuanya akan tinggal lama di dalamnya. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Bagi mereka di dalamnya hanya ada jeritan belaka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya perihal orang-orang yang telah lebih dahulu mendapat janji ganjaran baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka tidak akan mendengar suaranya sedikit pun, dan mereka kekal dalam keadaan yang diri mereka sukai. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikah
Hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ketakutan yang dahsyat pun tidak akan menyedihkan mereka, dan malaikat-malaikat akan bertemu dengan mereka, seraya berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Yauma natuis samaa'a katwayyis sijillil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin. Pada hari ketika langit akan kami gulung seperti tergulungnya lembaran-lembaran naskah tertulis oleh seorang juru tulis, sebagaimana kami telah memulai penciptaan untuk pertama kalinya, dengan cara itu pula kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang menjadi kewajiban atas kami. Sesungguhnya hal itu pasti akan kami laksanakan. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'did dzikri annal arda yarithuha 'ibadiyas salihun. Dan sesungguhnya telah kami tulis dalam kitab Zabur sesudah pemberi nasihat itu, bahwa negeri itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Inna fi hadha la balaghan liqaumin 'abidin. Sesungguhnya dalam hal ini ada suatu amanat bagi kaum yang beribadah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Katakanlah, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka apakah kamu tidak akan berserah diri kepadanya? Fa'in tawallau faqul adantukum ala sawa. Wa in adri yaqribun am ba'idun. Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan yang sama kepadamu, dan aku tidak tahu apakah telah dekat ataukah masih jauh apa yang telah dijanjikan kepadamu. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Sesungguhnya dia mengetahui apa yang telah dizahirkan dalam ucapan, dan dia mengetahui pula apa yang kamu sembunyikan. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin. Dan aku tidak tahu, tetapi boleh jadi hal itu suatu cobaan bagi kamu dan kesenangan untuk sementara waktu. Qala rabbihkum bilhaq
وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Dan Rasulullah berkata, "Wahai Tuhanku, hakimilah dengan kebenaran. Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Pemurah, yang dimohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan."